semangat. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hari ini Rizky Billar disibukkan dengan rutinitas seperti biasanya, yakni menjalani proses syuting Cinta Nikita. Sehari sebelumnya terlihat Bang Bi kurang semangat melakukan proses syuting. Namun berbeda dengan hari ini, dia terlihat lebih antusias. Karena kenapa? Ya, apa karena ketemu dengan pengantin baru? Bukan itu guys, tetapi adalah hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari makin serius aja. Hal itu terlihat dari unggahan Lesti Kejora, yang mana terlihat nampak Lesti mengunggah foto dirinya dengan Rizky Bilar yang lagi mengenakan pink. Dalam unggahan foto tersebut, Lesti juga memberikan caption yang cukup menarik perhatian. Kita ping ping udah kayak hello dungdat ya, katanya guys. Dan yang menarik di sini adalah caption yang itu memberikan sinyal, memberikan sesuatu kalau kita telah ada hal yang sangat menarik terkait keseriusan daripada hubungan Lesti dan Bilar. Karena bukan sekedar caption dari hubungan mereka berdua, tetapi kalau kalian simak secara seksama cara penulisan dan kosakata yang dipilih, itu menunjukkan bahwa kosakata itu adalah kosakata yang biasa ditulis dan dibagikan, diunggah oleh Rizky Bilar. Lalu yang kedua, titik-titik yang ada di belakang. Selama ini Lesti jarang menggunakan titik-titik di belakang ketika dia memberikan caption. Begitupun yang ketiga adalah pink. Tulisan pinknya juga tidak seperti itu kalau Lesti yang mengunggahnya. Banyak yang curiga, termasuk Mimin juga curiga bahwa hal tersebut adalah diunggah oleh sang kekasih, yakni Rizky Bilar. Karena dungdat, dungdat itu adalah dangdut. Kalau Lesti langsung biasanya menuliskan langsung kata dangdut. Dan ketika trio Gesrek berkumpul kemarin di Bandung, Rizky Bilar terang-terangan mengungkapkan bahwa dan menyebut dangdut itu menjadi dungdat. Udah masuk itu guys, bahwa yang nulis adalah Rizky Bilar. Kalau pink, kalau Dedek yang nulis, dia pasti pakai K. Dan biasanya Bang Bi kalau nulis itu pakai G untuk akhirannya. Ya, sepertinya ini menandakan sinyalmen positif antara hubungan mereka yang semakin serius. Bagaimana tidak? IG Instagramnya, berbagai hal berkaitan dengan HP-nya udah ada di Bilar. Begitupun punya Bilar udah ada di Dedek. Jadi keduanya sudah semakin terbuka, sudah semakin simpel saja, dan udah semakin jelas hubungan keduanya. Tentu hal ini menandakan bahwa Rizky Bilar dan Lesti memang benar-benar sebentar lagi akan menempuh hidup baru. Artinya udah siap menikah dengan Rizky Bilar. Begitupun Rizky Bilar sendiri. Untuk itu marilah kita saling berbagi terkait kabar-kabar terbaru tentang mereka. Namun sebelum kalian nantinya memiliki bukti-bukti lengkap, marilah simak beberapa komentar netter lainnya terkait tulisan dan unggahan Lesti Kejora yang mengisyaratkan bahwa mereka sudah tukar HP. Maaf, bukan tukar HP, tapi tukar akun dalam segala hal, artinya privasi di antara mereka sudah tidak ada.
Mereka memang sudah mengikat dan memastikan diri untuk menjadi sejoli yang nantinya akan mengikat janji menjadi pasangan suami istri yang halal nantinya. Ini dia berbagai komentar dari netter. Silakan kalian simak, kemudian silakan juga kalian berkomentar bagaimana sih kira-kira menurut kalian, benarkah demikian? Tapi kalau Mimin cenderungnya ke situ. Jangan lupa klik komen dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Ini lihat komentar netter lainnya. Yuk